dari Depok menuju Bekasi. Bismillah, kita jangan lupa kita baca doa dulu. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cuaca sore hari ini mendung. Semoga sampai Bekasi belum turun hujan ya guys. Ini ban kurang angin sebenarnya, cuma kejar waktu guys, takut keburu hujan. Ban belakang kurang angin. Ini biasa jalur perempatan. Bantar Gebang, truk-truknya gede-gede.
kontainer. Terus banyak kecelakaan juga. Naudzubillah ya, jangan sampai. Nah ini sebelah kanan kita lihat di sini. Sebelah sini juga ini baru dibangun nih guys. Kantornya juga resimen satu. Nah ini kita belok ke kiri guys ya, kalau mau ke Bekasi ke Cikeas belok kiri. Nah belok kanan itu ke arah Bogor mau ke Puncak. Masya Allah hidup. Jalur Cikeas ya, ini masuk Kabupaten Bogor, Gunung Putri Bogor ya. Siapa yang sudah kesini, sudah pernah lewat jalan ini, komen ya guys. Atau mungkin ada yang rumahnya di daerah sini, daerah Takos, Depok, Bekasi ya. Ini perbatasan antara Jakarta Timur, Bekasi, sama Depok. Oh ya, Bogor juga. Ada empat perbatasan. Nanti kita lewat rumah SBY ini guys. Thank you.
ya, Puri Cikeas, rumah SD guys. Konon katanya jalur jalan baru tadi itu yang kita lewatin itu karena SBY mau ke Jakarta, kalau lewat sini macet terus ya. Jalur alternatif ini, alternatif Cibubur, kalau lewat sini pasti macet terus. Makanya jalur baru sono dibikin oleh SBY pada saat jadi presiden dulu ya. Nah, kan biasa di sini tuh macet dulu guys. Ikutin ambulan guys biar cepat. Kita kawal ambulan. Thank you.
cuma kita belok guys, kita lewat kota wisata. Ya alhamdulillah ya, tadi ada ambulans jadi juga sedikit membantu jalan. Nah ini kita lewat kota wisata guys ya. Nah ini sebelah kanan ini apa namanya kota Cina ya, katanya di kota Cina nggak tahu sebenarnya tapi sama Cina apa karena ben orang kan ada Thank you.
sekali terusan ke perumahan-perumahan yang rawan banjir, kayak misal ke Villa Nusa Indah, Jatinasi, Pekayon, rawan-rawan banjir. Kalau kita dari sini tembusannya. Kemarin juga sempat hujan berapa jam langsung tinggi. Jalan Bantar Gebang. Kalau ke kanan itu arah Cilengsi guys. Ke kiri ini kita arah Bekasi ya. Jalur Bantar Gebang ini, oh ada yang jatuh guys barusan, hujan guys. Dan ini Bantar Gebang, banyak orang bilang jalur tengkorak guys. Karena lihat mobil truknya gede-gede, kontainer ditambah jalan yang licin,
hujan, hati-hati guys. Bawa kendaraan. Saya juga heran ya kenapa galian itu adanya tiap musim hujan. Saya juga heran, jadi tanahnya kemana-mana. Nah ini lihat mulai macet karena di depan ada galian. Kalau lewat sini dan lewat daerah Bantar Gebang nih, hati-hati ya guys, jangan lupa baca doa juga. Keselamatan nomor satu, karena keluarga menanti di rumah ya guys. Ini sering sekali terjadi kecelakaan di daerah sini. Bahkan langsung meninggal di tempat ya guys, orang ini. Karena ada kejadian kontainer di badan kuati kan, sampai gepeng kuatinya. Terus sering lagi motor nyangkut di truk sampai alhamdulillah kepalanya kena. Ya namanya resiko mengendara ya guys, kalau nggak kita nabrak ya ditabrak, tapi bagaimanapun kita harus selalu waspada, selalu berdoa serta hati-hati ya guys. Gede-gede banget kontainer, karena memang daerah sini banyak pabrik ya guys. Terus juga di sini Bantar Gebang ini kan ada TPA ya, tempat pembuangan akhir, TPS Bantar Gebang sampah. Lihat mobil-mobil sampah itu kalau ada isinya baunya semerbak, lihat mobil sampah tuh, truk sampah. Nah ini dia nih yang bikin kacau nih galian-galian. Kenapa setiap musim hujan baru ngegali? Galian-galian, tanahnya kemana-mana, hujan. Ini kan bikin bahaya pengendara lain ini. Izin jalanan.
Hati-hati guys. Bismillah, bismillah, bismillah. Lihat guys, di jalan raya tanah begini licin. Aduh. Tak kuat pada ya guys. Jadi kalau lurus itu ke Bekasi ya guys. Nah ini juga ini baru bongkar-bongkar nih, sebelah kiri kanan lihat kabel-kabel, kabel listrik ini bukan kabel layangan. Ini kalau masya Allah kayak belibet begitu ya. Lihat tuh kabel listrik. Aduh, gimana ini coba nih PLN? Kayak benang khusus. Lihat, masih galian-galian lagi kanan kiri. Lihat nih galian-galian kabel. Aduh, sumpah, sumpah. Tanah kemana-mana.
Lihat tuh kabel listrik. Lihat kabel listrik tuh. Waduh. Indonesia, Indonesia. Mana ini? Kabel listrik sampai pada putus. Guys, lihat guys, masih kabel listrik. Lihat nih, lihat kabel listrik tuh, udah semrawut. Ini lebih parah nih, tiangnya tuh udah mau jatuh. Aduh, tiang udah mau jatuh begitu, bukan dibenerin itu lagi, ada orang gila lagi nih. Aduh. Yang keren dari orang gila, biarpun telanjang, biarpun gila. Gak pernah masuk angin, gak pernah sakit, apa namanya, kena corona. Makan apa tuh orang gila ya? Itu orang gila rutin nih guys. Kalau pagi dia dari, gak tahu dari mana ya, cuma dari, kalau pagi dia arahnya dari sono ke sini. Nah, terus sore dia pulang. Itu kayak di kayak dimasukin setan keder aja tuh. Orang gila. Tapi herannya dia tahu rumah kali ya. Mungkin pagi pergi kerja, sorenya pulang rumah, ya enggak? Gitu tiap hari tuh guys. Ketemu mulu tiap hari. Ini namanya orang gila ya. Mau dikatain apa, kayak macam apa gitu. Didiem baik. Namanya kayak orang gila, nah, kecuali yang atas itu jadi ikut-ikut gila. Nah, orang gila dikatain gila, yang atas lebih gila. Sampai sini nggak hujan, kayaknya sih habis hujan juga nih, habis hujan ini.
namanya Jalan Telkom, guys. Di Kuning, Wetika Jaya. Pasti. Siapa yang rumahnya dekat sini? Aduh, ini bocah. Ngerepotin lagi. Kita lewat sawah, guys. Kita lewat sawah, cuci mata biar adem, walaupun udah adem sih, habis hujan. Nah, ini di bawah. Oh, banjir, guys. Di bawah banjir, guys. Lihat. Ini kalau hujan, biasanya musim hujan ya banjir emang. Tapi kesini-sini nih, nggak bisa lewat jadinya. Nah, lihat. Pematang sawah. Sekarang ini harus dibajak nih sawah. Ini yang mau ditanamin lagi. Kalau masih pagi nih, aduh, masih kalau pemandangan yang keren. Kabutnya masih banyak. Dingin. Bentar lagi sampai rumah, insya Allah. Nah, ini Danau Cipecang. Hujannya lumayan gede ini. Ya Allah, mudah-mudahan sampai rumah dulu baru hujan. Bismillah, bismillah, bismillah. Oh, ya, sampai kita di